Wali Kota Jambi Syari Pasha membuka rakor kehumasan dengan mendatangkan narasumber Brigjen Pol Rikuwanto yang merupakan Kepala Biro Multimedia di Divisi Humas Mabes Polri. Rakor kehumasan yang bertemakan tentang media sosial dan peranan media sosial dalam menanggapi masalah-masalah hoax yang dihadiri oleh para pejabat di lingkup Pemkot Jambi dan Humas Sekota Jambi itu bertempat di ruang pola kantor Wali Kota Jambi. Wali Kota Jambi juga menyampaikan cara untuk menangkal penyebaran hoax di Kota Jambi. Hoax itu ada dua, yaitu bisa jadi itu berita yang benar, tetapi dikurangi dan ditambahi, maka menjadi hoax, menjadi berlebihan atau lebay. Ada juga berita yang tidak benar sama sekali, dibuatkan, dijadikan benar, nah itu juga hoax juga. Tujuannya adalah untuk menjatuhkan seseorang, membuat opini atau kelompok, organisasi atau pemerintahan. Makanya saya katakan, kalau hoax, berita bohong ini kita jawab, kita layani, maka tidak akan pernah putus. Karena tujuan orang membuat hoax ini untuk ditanggapi. Kalau ditanggapi ini akan menjadi melebar. Tetapi bagaimana cara melawan ini semua? Maka dijawab dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Adapun Kabak Humas Kota Jambi, Abu Bakar memberikan sambutan kepada para pejabat yang hadir di lingkup pemerintahan Kota Jambi. Adapun yang menjadi tujuan pelaksanaan kegiatan BINTEK peningkatan kompetensi kehumasan pemerintah Kota Jambi tahun 2017 ini adalah pertama, untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan serta pemahaman aparatur sipil negara pemerintah Kota Jambi, terutama bagi personil yang bertanggung jawab dalam bidang kehumasan di institusi atau OPD masing-masing. Kedua, untuk menyamakan persepsi yang baik mengenai pemanfaatan media massa dan media sosial dalam penyebarluasan informasi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan di OPD masing-masing. Ketiga, memahami sisi aspek-aspek hulu serta etika dalam penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Kota Jambi. Dari Jambi, Tim Liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.